kita mulai dari tangan depan, baru tangan belakang. Kita pastikan dia tidak full extension, tidak pada jarak panjang yang maksimal, sehingga dia menekuk. Kita akan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi depan dulu baru belakang. Ini fungsinya juga adalah untuk memastikan ketika kita memukul ke depan, itu bukan hanya masalah pengalihan. Kadang orang memukul jab itu hanyalah untuk pancingan. Dalam Wing Chun tidak ada pancingan. Setiap pukulan memiliki power yang besar. Sehingga latihan memukul depan baru belakang itu memastikan pukulan depan juga memberikan efek yang besar ketika terkena impact. Hai guys, para Wing Chun lover yang ada di Indonesia, ketemu lagi bersama kami di program My WSL Wing Chun Journey. Oke guys, para Wing Chun lover, dalam program My WSL Wing Chun Journey ini kita sudah ke 28. Jadi sudah ada 27 lainnya yang teman-teman bisa lihat di YouTube kita. YouTube kita namanya Combat Wing Chun. Silakan subscribe di sana untuk mendapatkan pemahaman dan juga konsep-konsep Science of Fighting Wing Chun. Kita juga ada Facebook fanpage namanya Combat Wing Chun, tempat kita live seperti saat ini. Kita juga ada Instagram namanya CVT Indonesia, tempat di mana kita biasa mempublish info-info terbaru mengenai Combat Wing Chun Indonesia. Dan yang terakhir kita punya forum diskusi Telegram namanya CVT Diskusi Wing Chun. Bagi teman-teman yang ingin bergabung dalam forum diskusi, silakan bergabung dan message kita di nomor yang ada di Facebook page kita 0819... gitu kan? Oke, message kami, maka tim kami akan mengundang Anda dalam forum diskusi Telegram. Oke guys, pada pertemuan My WSL Wing Chun Juni ke-28 ini, kita akan membuat sebuah tema yang menjadi masukan. Baru kemarin kita mendapatkan sebuah masukan mengenai sebuah tema yang akan kita lakukan sekarang. Jadi karena kita ada masih dalam tema PSBB, semua kelas-kelas bela diri masih jarang dalam berlatih, maka kita akan menghadirkan pola latihan yang bisa dilakukan oleh teman-teman Wing Chun dan teman-teman non-Wing Chun di rumah. Tema kita kali ini itu adalah berlatih wall back. Oke, sudah siap? Jadi silahkan masuk cepat. Silahkan masuk nih sebelum ketinggalan. Wah, masih sedikit ini yang masuk. Silahkan masuk. Bagi teman-teman yang tertinggal, silahkan bisa lihat di channel YouTube kami, Combat Wing Chun. Oke, kita akan mulai bagaimana cara kita menggunakan wall back dalam mengasah atau meningkatkan kemampuan dan skill kita dalam melakukan konsep Wing Chun. Oke, yang pertama, ketika kita bicara tentang wall back, apa sih fungsi dari wall back gitu kan? Ketika kita bicara tentang wall back, itu artinya adalah back di wall. Oke, artinya adalah back di wall. Maksudnya adalah kenapa kita melatih wall back di sini adalah kita melatih konsep pukulan dan konsep struktur dalam Wing Chun. Jadi objektif utama kita melatih menggunakan wall back itu adalah memastikan struktur kita mulai dari siku, mulai dari pergelangan tangan, sehingga ketika kita memukul ini berada dalam presisi yang tepat. Sehingga pada akhirnya ketika tangan ini melakukan impact terhadap wall back, maka pergelangan tangan kita yang merupakan sendi yang paling rawan cedera ketika memukul, semakin lama dia menjadi semakin kuat. Jadi objektif utamanya sebetulnya itu. Sehingga ketika kita memukul, presisinya tepat, dan ketika presisinya tepat akan menghadirkan pergelangan tangan yang kuat ketika kita memukul. Ketika kita terbiasa dalam fight itu tanpa menggunakan glove, ya, kalau Anda fight tanpa menggunakan glove, resiko untuk cedera ketika memukul itu sangat besar sekali.
sehingga berlatih dengan menggunakan wall back akan memperkuat pergelangan tangan dengan menggunakan presisi yang tepat sehingga pergelangan tangan itu kuat dan tidak mengalami cedera. Oke, jadi itu fungsi dari wall back, guys. Kita akan mulai berlatih bagaimana cara menggunakan wall back. Kita mulai dari cara yang pertama, itu adalah pemanasan. Pemanasan dengan menggunakan wall back, biasanya dalam Wing Chun kita menggunakan postur Yiji King Yuma. Dan pastikan wall back itu tidak terlalu tinggi, karena ketika kita memukul basic punch dalam pukulan Wing Chun, itu adalah hanya setinggi, jadi titik atas dari kepalan tangan kita itu hanya setinggi dagu. Sehingga pastikan wall back yang kita latih itu tidak memiliki ketinggian yang terlalu tinggi. Karena di sini kita melatih yang namanya sinking elbow kita ketika memukul. Jadi di awal ketika kita melatih wall back, kita melatih pemanasan memukul. Jadi pelan kita melatih pemanasan memukul. Pelan saja kita melatih pemanasan memukul dengan menggunakan wall back. Oke, lakukan 10 sampai 20 kali atau mau lebih juga tidak masalah. Tapi intinya adalah pemanasan dalam memukul. Pukulan single punch 1 kali. Oke. Itu yang pertama. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap pukulan kita itu memiliki struktur yang benar dan tersupport atau terdorong oleh tenaga yang berasal dari badan, sehingga ketika kita memukul, badan melakukan fungsinya, melakukan tahanan, sehingga ketika kita memukul, kita tidak akan melihat badan kita mental. Ketika kita melakukan dengan cara yang salah, maka yang terjadi adalah badan kita akan terpental ke belakang. Contohnya seperti ini, ketika saya memukul dengan cara yang salah, entah itu tangan saya mengeras ketika memukul, maka yang terjadi adalah saya akan terpental ke belakang. Contoh seperti ini, guys. Ketika saya mengeraskan tangan ketika memukul, maka yang terjadi adalah badan saya akan terpental ke belakang. Inilah yang terjadi. Sehingga dengan menggunakan wall back, kita akan melatih presisi konsep kita dalam melakukan konsep Wing Chun. Jadi ketika kita memukul, pastikan satu badan ini semuanya rileks, badan terkoneksi, ya, badan atas, hips, badan bawah terkoneksi dengan baik, dan tangan kita sebagai bemper tidak menggunakan tenaga atau tidak mengeraskan otot sedikit pun. Ada orang yang bilang on off, ya, on off gitu kan. Jadi kalau kita bicara on off itu maksudnya adalah ketika kita memukul off, di ujung itu on. Ketika Anda melakukan itu, maka yang terjadi adalah seperti Anda ngerem di ujung garis finish. Karena ketika Anda memukul at the moment ini terkena kepada target, maka kepalan ini tidak boleh mengeras, guys. Karena secara realnya, guys, basic human nature, ketika presisi ininya sudah tepat, pukulan itu tidak perlu mengeras, kepalan itu tidak perlu dikeraskan, karena ini sudah keras nih. Karena saya relax aja nih, ini sudah sangat keras sekali. Sehingga melakukan yang namanya konsep on off itu sama sekali tidak ada dalam Wing Chun, guys. Kalau ada orang Wing Chun yang mengatakan itu atau mengatakan kelingkingnya ala harus dikeraskan, saya tidak tahu itu dapat dari mana. Tapi yang jelas dalam konsep Wing Chun, semuanya loose and relax. Dari sikunya loose and relax, bahunya loose and relax, pergelangan tangannya loose and relax, bahkan hingga nakelnya dan kepalanya dia loose and relax. Makanya ketika kita melatih wall back, yang kita latih itu adalah presisi konsep. Bagaimana sudutnya tepat sehingga ketika semuanya relax itu dilakukan dengan sudut yang tepat. Kita mulai lagi ya. Kalau dilakukan dengan tepat, maka yang terjadi adalah badan akan dengan mudah menyerap gaya yang berasal dari pukulan kita sehingga kita tidak terpental seperti itu. Kita mulai lagi, pelan saja pemanasan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ketika memukul, pastikan tidak lurus seperti ini, pastikan dia ada jarak karena kita close range. Jadi pastikan selalu siku ini menekuk, dia tidak boleh full extension seperti ini. Ketika Anda full extension seperti ini, berarti Anda harus maju sedikit sehingga dia agak menekuk.
sehingga ketika memukul dia menekuk. Kita ulang lagi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, itu yang pertama ya guys. Dieles-eles dulu wallbacknya biar balik ke posisinya. Oke, berikutnya setelah kita mukul tangan satu, kita akan berlatih mukul Lin Wan Kun atau Chain Punch. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Pelan-pelan saja, ini masih pemanasan guys. Jadi kita mukul 2 kali. 1, 2, 3, 4. Sama sekali tidak ada ketegangan dalam otot. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, itu pola latihan yang kedua. Berikutnya pola latihan yang ketiga, kalau kita terbiasa memukul dengan tangan belakang baru tangan depan, sekarang dibalik. Kita memukul tangan depan dulu baru tangan belakang, sehingga kita terbiasa memukul dengan konsep apapun. Seperti biasa dielus-elus dulu, kalau enggak nanti ngambek. Oke, kita mulai dari tangan depan baru tangan belakang. Kita pastikan dia tidak full extension, tidak pada jarak panjang yang maksimal sehingga dia menekuk. Kita akan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi depan dulu baru belakang. Ini fungsinya juga adalah untuk memastikan ketika kita memukul ke depan, itu bukan hanya masalah pengalihan. Kadang orang memukul jab itu hanyalah untuk pancingan. Dalam Wing Chun tidak ada pancingan. Setiap pukulan memiliki power yang besar. Sehingga latihan memukul depan baru belakang itu memastikan pukulan depan juga memberikan efek yang besar ketika terkena impact. Kita mulai lagi ya. Nah seperti ini, pastikan dia tidak full extension, siku menekuk. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, itu masih pemanasan guys. Minimalisir penggunaan bahu, karena sebagian orang ketika memukul, apalagi ketika mengatakan dia Wing Chun, kadang sebagian masih terlihat memukul dengan menggunakan bahu. Minimalisir penggunaan bahu sehingga bahu kita tidak terpakai. Musuh utama dalam Wing Chun adalah menggunakan bahunya dalam melakukan gerakan, sehingga pada akhirnya bahunya itu justru menjadi penghalang. Oke, itu pemanasannya. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada pola latihan inti dalam konsep Wing Chun. Kita akan mulai ya, guys.